Oke, langsung aja guys. Barusan saya ngecek modul mesin cuci Samsung. Tipenya saya lupa, saya nggak tahu. Top loading nih seperti ini. Permasalahannya itu kata pelanggan saya tidak bisa setar. Nah, setelah tadi saya cek jalur-jalurnya, ternyata yang bermasalah itu di jalur dari tombol start ke C12. Nih, seperti ini. C12. Nah, ini jadi langsung kita jumper aja. Nih, teman-teman, kalau menemui permasalahan di modul mesin cuci Samsung tidak bisa start, barangkali nanti sama tipenya dengan ini. Nih, nanti bisa di barangkali kurang jelas nih, biar lebih jelas lagi. Apabila nggak bisa start nih, yang di jumper kabel ini nih. Saya kira cukup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.